warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai dimanapun Anda berada, di Nusantara maupun di mancanegara, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bonsai pastinya. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di rumah sahabat saya, Mas Agus Bonsai. Mas Agus Bonsai ini berada di Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Betul Mas Agus? Betul. Sekarang ini saya mau coba update atau review, cek harga bonsai koleksinya Mas Agus. Di sini koleksinya Mas Agus ini banyak sekali ya bosku. Di antaranya ada soka, ada serut, ada antil putri, dan lain-lain. Apabila nanti sahabat berminat, silahkan hubungi nomor WA dari Mas Agus ya. Bisa kirim luar kota, pastinya bisa Mas Agus. Bisa. Dan SS saja, silahkan japri langsung ya bosku. Oke, sebelum lanjut, saya mohon supportnya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share kepada sahabat atau saudara lainnya bosku, agar channel ini terus berkembang. Yuk Mas Agus, kita review langsung saja yuk. Siap. Oke, Mas Agus. Oke, kita mulai dari bonsai Hokianti Mikro ya, berbuah pastinya. Unik juga ini. Di mahar berapa ini Mas Agus? Ini 700 nego. 700.000 nego. Ini di atas batu atau gimana? Di atas batu program. Oh, programan di atas batu. 700.000 nego. Oke. Kita lanjut ke bahan yang kedua atau bonsai yang kedua. Apa ini? Asam Jawa. Ini asam Jawa. Boleh tuh asam Jawa. Asam Jawa formal ya. Masuk medium ya. Lumayan bonggolnya besar ya. Akarnya terekspos bosku. Nah, seperti ini. Di harga ya atau di mahar berapa asam Jawanya Mas Agus? 500 nego. Oke. Murah sekali ya bosku untuk asam Jawa dengan batang yang sebesar ini, sepergelangan tangan saya atau sepergelangan kaki ini. Besar lah, lingkarnya saya kurang begitu tahu. Hanya 500.000 nego. Gerak dasar atau percabangannya juga sudah terarah ya bosku, tinggal melanjutkan. Oke, kita lanjut lagi Mas Agus. Asoka kuning. Oh, big size kategori ini. Jumbo. Lumayan besar. Lumayan besar dan ini tinggal merawat ya menurut saya ya. Di mahar berapa Mas Agus untuk asoka sebesar ini? Yang ini 700. Wow, kategori murah juga ya bosku, hanya dibanderol 1.700.000. Sama potnya nggak Mas Agus? Sama potnya berarti tinggal angkut ya bosku. Tinggal angkut dibanderol dengan harga 1.700.000. Masih nego Mas Agus? Oke, okay. Apabila sahabat berminat monggo bisa hubungi nomor WA Mas Agus. Oke, dilanjut dengan bonsai apa ini Mas Agus? Ini serut ya. Serut dongkelan awalnya Mas Agus. Ada batunya juga. Oh, di atas asli. Di atas batu asli ini. Cuma di belakang. Sebetulnya tinggal pruning saja. Percabangan sudah tertata ya. Akar bagus tuh. Ya. Di mahar berapa ini untuk serut ini Mas Agus? Ini 500. 500.000 masih bisa goyang kayaknya. Masih. Oke. Okay. 500.000 goyang katanya. Silahkan sama ya. Potnya. Terus sama potnya juga. Oke, lanjut dengan asoka merah. Asoka merah ini sudah tertata ya, menurut saya sudah terbentuk. Tinggal merawat saja bosku, monggo. Kalau yang berminat, di mahar berapa ini Mas Agus? Ini 600. Akar bagus. Menurut saya untuk asoka sebesar ini murah sekali ya bosku, 600 masih bisa. Nego Mas Agus? Masih bisa. Berarti nego-nego tipis masih bisa katanya bosku. Bisa kirim luar kota. Bisa. Oke, lanjut Mas Agus. Nah, ini asoka lagi. Ini juga menurut saya asokanya tinggal merawat, tinggal melanjutkan ya. Percabangan sudah tertata. Istilahnya sudah terbentuk lah menurut saya. Tinggal merawat. Akar bagus tuh. Sip. Ayo Mas Agus, ini di mahar berapa yang ini? Sama, ini juga 600. Ah, murah-murah sekali ya untuk asoka di sini. 600.000 masih nego tipis. Oke, okay. Ini ada cemara sinensis. Cemara sinensis program di atas batu. Ukurannya lumayan ya, menurut saya udah. Ya, tinggal merawat ini mah. Sudah terbentuk tuh, bosku. OTR, programan di atas batu cemara sinensis di mahar berapa Mas Agus? Yang ini 750. Wow, menurut saya murah juga ya bosku. Tuh lihat,
di sini sudah tertata, tinggal merawat saja, tinggal menikmati bonsai cemara sinensis di Bandol hanya dengan harga Rp750.000. Masih nego tipis ya Mas Agus? Oke, oke, lanjut lagi dengan Asoka lagi ya Mas. Asoka merah, akar terprogram sepertinya, tapi masih tertanam ya bosku seperti di ini. Dalam karena musim dalam kemarau. Jadi ditutup. Ini juga gerak dasar sudah terlihat, percabangan sudah terarah, tertata. Di bandrol dengan harga berapa Mas Agus? Ini 1.200.000 kalau yang ini. 1.200.000 asik, bonggol besar ya bosku. Iya. Akar terprogram, cuma akarnya satu lumayan bagus. Jamin cuma tertutup. Iya tertutup. Iya oke. Okay. 1.200.000 nego-nego tipis. Oke. Okay. Ini lagi, ini kecil-kecil, bukan kecil, bogel menurut saya kategorinya udah. Akar bagus bosku tuh, Asoka merah, sudah tertata atau terarah percabangannya. Di bandrol berapa Mas Agus? Yang ini 1.000.000. 1.000.000? Nego. Besar lebih yang ini. Besar, lebih besar dari yang barusan. Wah lumayan ini, big size juga, cuma ini bogel kategorinya. Di bandrol dengan harga Rp1.000.000, masih nego tipis. Oke, okay. Nah ini lagi ada Asoka apa ini, kuning. Asoka kuning dengan 3 cabang atau 3 batang utama atau triple trunk atau apa ya ini namanya sebutannya. Triple. Kalau triple ya, triple trunk di bandrol dengan harga berapa ini? 1.300.000. Asoka kuning di bandrol dengan harga 1.300.000, nego tipis, dengan 3 batang utama, akar bagus keliling ya bosku. Akarnya bagus tuh, akar bagus, tinggal melanjutkan dalam perawatannya, sudah terarah persabangannya. Oke, 1.300.000 nego tipis. Ini ada si bogel lagi ya, bogel persabangan sudah ada, tinggal mengarahkan sedikit ya bosku. Bagus ini si bogel ini. Asoka apa ini, merah? Merah. Asoka merah ya. Akar bagus. Lumayan pastinya besar. Akar bagus. Di mahar berapa Mas Agus? Ini 650.000. 650 untuk Asoka sebesar ini, murah. Kondisi subur ya bosku, subur sekali. Tinggal untuk wiring awal lagi, ini udah terlihat ya gerak dasar dan percabangannya. Ini ada Asoka lagi yang menurut saya untuk ini sudah kategori hampir sempurna, hampir jadi, bukan sempurna, hampir jadi. Tinggal menunggu kerapatan ranting ya Mas Agus. Tinggal ganti pot. Nah, ganti pot, nunggu rapat lagi rantingnya. Cus. Ini akar bagus tuh, akar bagus, 4 cabang utama. Masalah gaya saya kurang tahu, kurang paham. Yang jelas Asoka ini tinggal menikmati, tinggal merawat. Di mahar berapa Mas Agus? Kalau yang ini 1.500.000 nego. Nego. Oh ya, tinggal ganti pot, tinggal merawat. Kalo ya bosku, seperti ini 1.500.000 tinggal menikmati, nego. Yuk lanjut, ini ada Kimeng Elegan OTR atau On The Rock ya bosku. Iya. Percabangan sudah enak ya, sudah ditata, tinggal merawat saja, melanjutkan. Di mahar berapa Mas Agus? Ini 450.000. 450 masih nego Mas Agus? Masih. Di sini barangnya nego semua, dijamin kualitasnya ya. Meskipun masih bahan, tinggal melanjutkan. Tapi lanjut lagi dengan Asoka lagi, super jumbo, big size. Mikro. Mikro. Merah Mas Agus? Merah. Asoka merah super jumbo ini menurut saya di sini untuk Asoka paling besar Mas Agus ini. Paling ya? Besar. Nggak nyampe tangan dua, lingkarnya juga kurang tahu ya. Intinya big size, akar keliling ya seperti ini. Keliling. Percabangan sudah terarah sebetulnya, tinggal mengarahkan untuk mungkin wiring kedua ini ya. Iya. Gerak dasar sudah enak, tinggal melanjutkan. Di bandrol dengan harga 3.500.000. Tiga tipis. Oke. Okay. 3.500.000 nego tipis karena ini big size. Big size ya, di sini paling besar ini ya bosku. Meskipun apa ini lagi di program ya. Luar biasa. Untuk Asoka super jumbo ini kategori murah ya. Hanya 3.500.000 nego-nego tipis. Lihat ya bosku, karakter akar dan gerak dasarnya sudah enak. Tinggal melanjutkan. Oke, kita lanjut dengan bonsai Anput atau Antik Putri ya Mas Agus. Wow. Ini programannya menurut saya luar biasa, lingkar batang besar jumbo ini 55. Wow, sekitar 55. 55 ya lingkar besar pinggangnya. Kaki-kaki sudah wow. Ini keliling. Kakinya keliling. Wow, keliling ya. Tuh, terlihat ya bosku. Gerak dasar percabangan sudah terlihat ya. Tinggal melanjutkan dalam prosesnya.
dibanderol dengan harga berapa Mas Agus? Kalau yang ini 7 juta. Oke. Okay. Nego. Kalau anting ini putri big size lingkar 55. Gerak dasar percabangan sudah terarah tertat. 7 juta aja ya nego Bosku. Tipis. Nego tipis. Programan ini ya Bosku, super jumbo. Lihat karakternya. Wow. Akar keliling tinggal melanjutkan. Kita lanjut ke bougainville lokal ini ya Mas Agus. Lokal oren. Elek lokal oren sudah apa ya intinya? Sudah enak ini tinggal menikmati, tinggal merawat saja. Gayanya juga nyentrik ada ya Bosku. Keringannya. Nah, ada keringannya seperti ini. Tuh, keringannya jos gandos. Tinggal menambah kerapatan ranting ini sudah jadi ya Bosku. Di mahar berapa ini Mas Agus? Yang ini 600 nego. 600 ribu nego. Gayanya asyik, nyentrik, tinggal menikmati jos. Lanjut dengan bonsai anting putri ya. Ini calonnya formal, lingkar batang berapa ini Mas Agus? 30-an ya. Besar ya Bosku. Nah, so tangan orang dewasa, akar sudah terprogram di sini terlihat. Percabangan atau calon cabang sudah terarah ya sebetulnya. Cuma ini lagi kurang fit atau kurang baru ganti media. Belum terlihat. Tapi sudah terlihat tunas-tunas tumbuh. Cuma belum. Di mahar berapa ini Mas Agus untuk bahan ini? Oh, yang ini 700. 700 ribu ya. Tinggal melanjutkan saja, masih di program. Akar keliling ya Bosku. Dijamin akar sudah keliling, tinggal melanjutkan dalam programannya. 700 ribu nego tipis. Lanjut lagi dengan anput di sini lumayan banyak ya Bosku. Oke. Okay. Nah, ini anting putri lagi ya, programan percabangan sudah tertata, akar keliling ya Bosku. Tuh, lumayan besar juga. Lumayan besar, akarnya juga tertata dengan baik sebetulnya. Di mahar berapa untuk anput ini? Kalau ini 1.3. 1.300. Nego tipis. Nego tipis. Oke, anting putri tinggal melanjutkan dalam programnya ya Bosku. Karakter tuanya sudah terlihat ya Bosku, akar keliling. Akar keliling 1.300. Nego. Oke. Kita lanjut dengan anting putri lagi ya Mas Agus. Programan anting putri small, percabangan sudah diarahkan, sudah ada penerusnya juga ada. Small formal di mahar berapa Mas Agus? Ini juga sama 1.3. 1.300 programan anting. Cuma kalau ini kan udah agak enak. Nah, ini lebih enak, tangannya sudah terlihat ya. Tangan kanan kiri, backnya sudah ada, penerusnya ada. 1.300 tinggal melanjutkan ya Bosku. Nego ya. Nego, nego. Siap. Yuk lanjut. Lanjut dengan apa ini? Ceruk kingkit lumayan besar ya. Lumayan Bosku. Ada 40 lingkarnya ya, lebih. Sekitar lingkar 40 ya, persisnya saya kurang tahu. Yang jelas ini besar. Akar keliling ya, Bosku. Keliling. Ada semua. Ya. Belakang. Wih, akar keliling formal ya calonnya ya. Tinggal press lagi. Tinggal di press lagi, program lagi bolehlah. Di mahar berapa ini untuk bahan ini Mas Agus? Ini 1 juta. 1 juta untuk kingkit jumbo ini ya. Di mahar 1 juta nego tipis ya Mas Agus. Oke, kita lihat ya akarnya tuh bagus. Sip. Oke, lanjut dengan anting putri ya Bosku. Akar sudah bagus keliling. Akar keliling, percabangan sudah enak ya. Tinggal merawat sebelum melanjutkan lah. Di pancoran kali. Enggak tahu ini mungkin slanting atau bunjin ya. Saya juga kurang paham, yang jelas akar mah bagus, gerak dasar enak, tinggal melanjutkan. Di mahar berapa Mas Agus? 500. Murah sekali ya Bosku. Akar sudah bagus, 500.000 nego tipis. Mantap anting putrinya ya Bosku. Akarnya bagus, gayanya enak. Lanjut. Oke, lanjut lagi dengan anting putri ya Bosku. Akar bagus tuh. Keliling juga. Akar keliling. Gaya asik mirip yang tadi yang barusan. Di mahar berapa Mas Agus? Kalau yang ini 4.5. 450.000 nego-nego lah ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut dengan bahan bonsai kingkit ya. Ini mungkin awalnya dongkelan ya Mas Agus. Dongkel lumayan besar, lingkar kurang lebih 40 ya ada. Dengan 4 batang utama. Udah subur ya tumbuh. Akar bagus keliling. Keliling. Untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi Mas Agus ya. Intinya di sini susah kalau suruh ke belakang, untuk muter-muter susah. Yang jelas kingkit karena lahannya sempit juga. Di mahar berapa untuk kingkit ini Mas Agus? Ini 700 nego.
Murah ya bosku, untuk kinggit sebesar ini 700.000 neko. Lanjut lagi dengan jeruk kinggit lagi ya bosku. Akar bagus nih. Tuh, akarnya sudah bagus. Percabangan sudah terarah ya. Di mahar berapa untuk kinggit ini Mas Agus? Ini sama 700 juga. 700.000 nego-nego tipis. Lama. Pohon lama juga lagi di program, tapi subur bosku. Kondisi subur. Tinggal meneruskan aja ya. Sampean kalau berminat monggo japri jeruk kinggit 750 ya. Iya. 750 nego-nego tipis. Oh ya bosku, karena di sini saya juga waktunya terbatas ya bosku. Untuk jenis-jenis asoka atau bahan bonsai asoka di sini lumayan banyak ya Mas Agus. Lumayan banyak. Nanti untuk sahabat yang lihat pengen detailnya atau pengen lihat bahan-bahan yang lain, monggo hubungi nomor WA Mas Agus. Saya sematkan di judul atau deskripsi ya bosku. Intinya asoka-asokanya Mas Agus ini banyak sekali Mas itu, ya. Tuh. Masih pada ngumpet di belakang masih. Di belakang juga ada ya bosku, karena di sini durasi ya bosku nih. Ya stok yang lain pun banyak ya bosku, ada fikus-fikus yang lain tuh. Ini asokanya banyak intinya, di antara yang tadi sudah direview yang lain-lain banyak. Oke bosku, itulah tadi ya, saya sudah cek satu persatu bahan bonsai dan bonsai koleksi Mas Agus. Berhubung di sini banyak stok ya bosku, untuk jenis asokannya banyak, jadi tidak bisa semua saya review. Kalau sahabat berminat, intinya untuk lebih jelasnya juga, detailnya juga, nanti bisa hubungi nomor WA Mas Agus. Saya sematkan di deskripsi atau judulnya ya bosku. Oke Mas Agus, apa atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman sahabat Wamachi atau sahabat bonsai khususnya? Ya, yang pasti tetap semangat dan jangan lupa ngopi. Oke. Tetap semangat, jangan lupa ngopi. Saya juga mau ngopi dulu. Mantap. Jos. Oke bosku, mungkin sekian di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Sekali lagi ya bosku, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.